Nah, halo teman-teman. Tebak jal, aku ono ning ndi? Sik. Daripada nebak ngorok bingung malah lak temu-temu lokasi ning ndi? Ojo tulisan kae. Nah, aku ono ning Museum Ranggo Warsito, tepatnya ning Kota Semarang. Nah, penasaran kan? Apa wae sing ono ning jerone Museum Ranggo Warsito? Ayo melu perjalananku. Museum Ranggo Warsito. Ya, museum yang berada di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 1, Kalibanteng Kidul, Semarang Barat. Wah, kerajinan gerabah. Kerajinan gerabah itu wis angel banget digoleki di masyarakat. Amarga kalah karo jerane logam karo kaca. Padahal asli nih, gerabah gawe makanan yang dewi tambah kerasa. Nek penasaran karo sejarah gerabah nih, kene sejarah gerabah awet pertama kali digawe lan berkembang nih Pulau Jawa dan tekan nih Museum Ranggo Warsito. Gerabah, kerajinan gerabah diperkirakan berasal dari negeri Cina, yakni sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Kala itu orang-orang membuat gerabah dengan tujuan sebagai perkakas rumah tangga, misalnya kendil, kuali, tempayan, dan lain sebagainya, yang dibuat dari tanah liat kemudian dibakar. Keris. Keris karya adiluhung nenek moyang bangsa Indonesia. Keris iki mungkin gak asing kanggo kita wong Jawa. Tapi mungkin agak sedikit asing kanggo wong luar Jawa. Ning Museum Ranggo Warsito iki akeh banget jenis-jenis keris sing ana ning museum iki. Nek tak perkirakan yo luwes kok 10 atau mungkin luwes kok 20. Seko keris seluk pitu tekan keris seluk telu likur. Penasaran kan? Ayo, teko ning Museum Ranggo Warsito. Keris bagi orang Jawa adalah senjata pamungkas setelah pedang, tombak, dan panah. Sejatinya, keris bukanlah senjata utama dalam peperangan, tetapi juga senjata yang disukai untuk dibawa pergi kemanapun. Pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel ataupun peperangan. Nah, saiki ning stand budaya. Saiki ono budaya sing gek bumi-buminge dan ada di Museum Ranggo Warsito. Apa kuwi? Yo, barongan. Barongan akeh banget jenisnya. Saka barongan ebek, barongan kendel, lan barongan bloro, lan barongan demak, dan akeh liyane. Sing ana ning Museum Ranggo Warsito yaiku barongan blura. Seni barongan banyak dimainkan masyarakat Jawa Tengah, khususnya masyarakat pantura atau pesisir pantai utara. Barongan itu berasal dari blora. Kesenian ini kini banyak dimainkan oleh para kaum muda-mudi. Hal ini berdampak positif terhadap pelestarian budaya asli Jawa Tengah. Nah, iku lur sekelumit cerita tentang Museum Ranggo Warsito sing ana ning Semarang, Jawa Tengah. Sesek lur. Janjane sapa sih iku? Raden ngabehi Ranggo Warsito kok asmane pun dados jeneng museum. Penasaran? Ayo ndang tekane Museum Ranggo Warsito. Wong Jawa aja nganti ilang Jawa nih. Budaya bakal ajek salawase. Saya Muhammad Ibnu Pegas Sastama, siswa SMK Negeri 1 Kendal melaporkan.